Halo semuanya, semoga kalian yang menonton videoku ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, hari ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman. Tanaman ini adalah tanaman tebu, tapi bukan tebu yang biasanya kita lihat. Ini adalah tebu ireng atau biasa disebut tebu hitam ya. Nah, kira-kira ini manfaatnya apa tanaman tebu hitam ini? Jadi ikutin terus video ini. Tebu adalah tanaman yang tumbuh subur di negara beriklim tropis. Tebu termasuk dalam jenis serumputan yang merupakan bahan baku dari gula dan fetsin. Waktu panennya terhitung singkat, hanya butuh setahun sejak ditanam hingga dipanen. Salah satu jenis tebu yang umum dikonsumsi adalah tebu hitam atau tebu ireng. Manfaat tebu hitam dapat dirasakan oleh tubuh karena sejumlah kandungan baik di dalamnya. Nah, pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman tebu hitam atau tebu ireng yang perlu kalian ketahui. Nah, pemirsa, demikianlah beberapa manfaat dari tanaman tebu hitam ini atau tebu ireng. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dipencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you.